5 makanan darurat ketika kita berada di dalam hutan. Tapi sebelum menyimak kelanjutan dari video ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Urutan nomor 6. Pohon murbei adalah pohon belukar berdu kecil. Hal darurat pertama yang mungkin akan dilakukan oleh para pendaki adalah dengan memakan buah ini. Sama dengan kerabatnya murbei yang berada pada urutan nomor 6, cantigi gunung juga merupakan konsumsi darurat bagi para pendaki. Mereka masih satu keluarga dengan blueberry dan murbei. Pohon honje berada pada urutan nomor 4. Biasa disebut dengan kecombrang, pohon honje merupakan salah satu tumbuhan rempah. Buah dan bijinya dapat menjadi solusi alternatif bagi para pendaki. Urutan nomor 3 ada pada rumput ilalang. Batang dan serat rumput ilalang banyak mengandung air. Dengan memeras bagian batang dan akarnya dapat mengeluarkan air, sama halnya seperti tebu. Urutan nomor 2 ada pada buah ciplukan. Alternatif pilihan bagi para pendaki. Rasanya yang manis dan bercampur sedikit asam bisa menjadi salah satu pilihan darurat. Urutan nomor 1 yang mungkin akan menjadi konsumsi darurat adalah daun semanggi. Tidak sulit untuk menemukan tumbuhan ini. Tumbuhan ini hidup di antara kubangan dan genangan air. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Semoga dapat membuka wawasan beserta ilmu pengetahuan lainnya. Terima kasih.